seiring berjalannya waktu kan kebaikan Vanessa terungkap. Tadi temennya juga ngomong bahwa Vanessa sekarang sudah mulai bersedekah. Gimana komentar? Ya, Vanessa dan Bang Febri. Ya, kalau menurut saya sih Vanessa itu anak baik. Dia emang semua orang sama semua orang baik. Cuman kan orang kadang suka menghakimi. Tapi saya selama dia mulai dari dia pacaran sama si Bibi sampai kemarin dia nggak ada itu, saya nggak pernah nemuin dia kejelekan. Dia ada celah. Nggak ada celah. Dia selalu baik. Dia kadang kalau dia apa segala macam, dia mau pergi kemana segala macam, dia suka curhat ke saya, suka SMS ke saya. Ya kayak itu baik dia, nggak ada celahnya sama saya. Jadi kalau akhirnya kepergian mereka berdua, banyak orang yang mendoakan, banyak orang yang datang, kita percaya dan memang itu bukti yang mereka ya, tanda dia baik. Tanda dia baik. Artinya jadi orang tua juga penggantikan. Vanessa nggak pernah punya seorang mama dari kecil. Iya. Iya, dia kan nggak punya mama dari kecil. Jadi dengan dia menikah sama Bibi ini, saya benar-benar nah, dia merasa ibunya dapat mama gitu, benar-benar girang dia. Kadang kalau dia itu kan dia selalu makin rendang. Terus saya nanya maunya rendang daging atau ayam. Ayam aja deh mah. Oh mama, pasar dulu nanti sore mau bikin ya nak. Kalau saya udah di pasar kan, kalau udah matang, kalau saya nggak sempat antar sini, Ida mbaknya yang ambil. Udah matang nih nak, diambil mah, diambil ke sini. Dan itu makanan kesukaan dia. Makanan kesukaan dia. Akan rindu itu tante. Ya, iya pasti. Dia suka dua ya, rendang satu apa satu? Kue bawang. Kue bawang. Hmm. Satu. Selalu mama yang bikin kue bawang buat dia itu. Kemana dia pergi di bawang? Oleh dia. Itu yang selalu dia request. Ya, iya. Iya, selalu request. Selalu request itu. Kalau mau pulang aja dari Bali, kadang-kadang dari dalam perjalanan bikin kue bawang mah. Iya. Mama itu. Dan harus buatan. Iya. Mama ya. Ya. Harus buatan mama. Kan ada temannya yang bilang, aku juga bisa loh lihat. Ah, pastinya enggak senangnya mama bilang itu. Sekarang enggak ada lagi. Minta itu ya, yang ngerepotin itu ya. Saya juga gak merasa direpotin. Saya senang. Kadang papa suka ngeledekin. Yeh, orang sayang mantu. Bikin kue bawangnya banyak banget. Kata papa. Yeh lah pak, dia kan senang. Bilang gitu. Pakan kangen suasana itu. Yeah, kangen suasana itu.